setiap yang bernyawa akan mati. Termasuknya manusia yang mati akan dibangkit. Jin akan dibangkit. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam Quran hubungnya dengan manusia ni, boleh katakan 99% yang Allah sebut. Jin dia panggil apa ni? Turuk. Turuk manusia. Tabi' semua syariah, semua undang-undang peraturan yang disebut kepada manusia, jin boleh guna pakar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilayna turja'un. Walladhina amanu wa 'amilus solihati lanubawwi'annahum minal jannati ghurafa tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha ni'ma ajrul 'amilin alladhina sabaru 'ala rabbihim yatawakkalun wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwa as-sami'ul 'alim. Ayat 57 sampai 60 surah Al-Ankabut. Sebagai sambung ayat belum pada ni, kita masuk ayat 57 selalu berhubungnya dengan kematian. Memang dak kita yakin dengan sepenuhnya setiap yang bernyawa akan mati. Termasuknya manusia yang mati akan dibangkit. Jin akan dibangkit. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam Quran hubungnya dengan manusia ni, boleh katakan 99% yang Allah sebut. Jin dia panggil apa ni? Turuk. Turuk manusia. Tabi' semua syariah, semua undang-undang peraturan yang disebut kepada manusia, jin boleh guna pakar. Maka tiap-tiap diri sudah tetap akan merasai mati, kemudian kamu akan dikembalikan kepada kami untuk menerima balasan. Ini hak jelas-jelas apa hubungnya dengan ayat belum pada ni. Allah Ta'ala cerita hubungnya dengan orang-orang yang berhijrah duduk di bumi yang ia nak sebar ugamu, gi kepada bumi yang lebih amir, iaitunya daripada Mekah gi ke Madinah. Kalau kita nampak peting-peting, nampak jelah, iaitunya hijrah sahabat gi ke Madinah. Tapi sebelum pada tu, iaitu setengah-setengah sahabat hijrah gi ke Habasyah. Sampai dua kali ya Allah Ta'ala izin kepada Nabi supaya jaga nyawa dan jaga agama. Maka pergilah kamu, hei sahabat aku, pergi ke negeri Habasyah. Setengah-setengah orang mati di tengah-tengah jalan. Begitulah juga hijrah pergi ke Madinah. Setengah orang mati di tengah jalan. Walaupun ayat 57 ni Allah selit dengan setiap yang bernyawa akan merasai mati, tapi ayat ni boleh kita guna umum. Duduk di mana sahaja, siapa sahaja, mesti akan merasai mati. Tapi kalau kita tengok cok-cong ayat yang Allah Ta'ala royak katanya, wahai hamba aku, sesungguhnya bumi aku adalah luah. Di mana sahaja kamu berada, maka di situlah rezeki aku akan ada. Dan selama mana tak habis rezeki, tak habis ajal, maka orang itu ia tidak akan mati.
Tapi yakin katanya, setiap yang bernyawa akan merasai mati. Allah ayat di sini hubungi dengan panggilan apa? Wahai hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku yang berimi, sesungguhnya bumi aku adalah luah dan kepada akulah hendaklah kamu beribadat. Di sini dia ada cerita di dalam tafsir ni, ketika orang-orang Islam yang lemah pada waktu tu semasa berada di Mekah, mereka keluar berhijrah ke bumi Habasyah untuk membawa agama supaya aman dan selamat. Maka orang-orang Islam satu kumpulan tu dapati tempat yang sangat molek bagi mereka untuk menyelamatkan diri, iaitunya jumpa dengan Raja Habasyah, iaitunya nama As-Hamah An-Najashi, Raja Negeri Habasyah rahimahullahu ta'ala. Maka raja inilah yang menyelamatkan mereka dan memberi tempat tinggal, tempat duduk, serta dengan memberi bantuan kepada sahabat-sahabat. Alhamdulillah, sahabat duduk di negeri Habasyah sebagai tempat hijrah yang selamat. Duduk di negeri itu, selepas daripada tu sahabat setengah-setengah hak duduk, masih ada lagi hak duduk di Mekah. Bila korama bilangi mereka, mereka hijrah pergi ke Madinah. Hak duduk di Habasyah ada setengah-setengah klik ke Mekah, didapati keadaan masih lagi tidak aman. Gi pula ke Habasyah kali yang kedua. Lepas tu gi jumpa semula setengah-setengah orang ni, jumpa di Madinah. Tak ada klik dah Mekah. Ini nak ayat katanya, sahabat yang bawa Islam pada masa tu jong tinggal tanah air dia, rumah tangga dia, gotu gani demi untuk bawa agama dan bawa diri supaya selamat daripada ancaman orang-orang yang ganas pada waktu tu, iaitunya puak-puak musyrikin yang sentiasa nak bunuh. Nah, jumpa bila kena bunuh selalu dah orang-orang Islam. Allah, nah, Allah Taala pun ayat sebagai pelop cai dan beri berita gembira kepada semua tiap-tiap orang yang beriman, sama ada zaman dahulu sampai hari kiamat, iaitunya wallazina amanu wa amilussalihat, dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh. Lanubawwi annahum minal jannati ghurafa, kami akan tempatkan mereka dalam mahligai-mahligai di syurga. Ini kamlang cai ni, orang-orang hijau, orang beramal soleh, orang yang beriman, orang yang hijau Islam, siya malah, ataupun orang yang sentiasa buat kebaikan. Kamlang cai yang Allah Ta'ala bagi, iaitunya berada di dalam mahligai. Mahligai ni makna apa? Duduk di dalam kesenangan, kemewahan, sedap makan, minum, tempat duduk, Masya Allah, di syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Demikianlah balasan yang sebaik-baiknya bagi orang-orang yang beramal soleh. Siapa tu? Ayat ni dia hubung dengan ayat lepas pada tu, iaitu allazina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Ani dah. Kalau kita nak korek lagi ayat, Allah Ta'ala bukan dia semata-mata beri syurga dengan orang yang hijau tamada-tamada. Hijau di sini maksudnya hijau amal soleh tu lah. Tak ada kira amal ibadat ke, hijau air ke, percum ke, wang pen ke, jual beli gotu ke, ni semua tu dikira katanya amal soleh di dalam hidup seseorang Muslim. Tapi nuk lagi lebih pada tu, iaitunya allazina sabaru. Oh, hak ni apa ayah? Ayah sebut mudah. Siapa tu? Iaitu mereka mereka yang sabar. Ini nak buat aku mana? Jadi sabar kita dah.
Sabar di dalam hidup. Bukan sabar ketika nak marah, ketika nafsu perasaan mari, orang-orang atau sabar. Jangan. Jangan kan ya. Ha tu, sungguh-sungguh orang katanya aku sabar lama dah. Lah ni aku tak sabar dah ni. Kena awal sekali. Nah dia sekali. Ha tu. Tapi masya-Allah, orang yang sentiasa sabar. Dan semua hal, terutamanya dalam hal kena percaya dengan manusia. Kita dengan diri kita lagi kadang-kadang kena sabar. Bukan kadang-kadang tak semua. Kena sabar. Dengan bini, dengan tok laki, dengan anak. Dengan kerjaan kita. Apatah lagi dengan manusia yang banyak. Manusia lak-lai. Pemikiran cara hidup. Kecek pe dia. Dia buat gapa-gapa. Nak masuk semua dengan kita. Pen-pahami dah. Apatah lagi orang kerja Islam. Sebar Islam. Nak wi Islam tegak di atas muka bumi, berhajat kepada sabar yang sangat banyak. Boleh jadi duit tak cukup, tubuh badan tidak sempurna, kau tu kau ni susah banyak. Masya-Allah. Apa tu? Bila sabar dah. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka pula berserah diri bulat-bulat kepada Tuhannya. Selepas daripada usaha dah habis jalan dah. Usaha. Alhamdulillah, pakai serah Tuhan. Tuhan nak wijaya tak berjaya. Wallahu a'lam. Ni orang yang terikat sungguh-sungguh hidup dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia serah segala-gala. Walaupun dia mati di tengah jalan ataupun duduk tengah hijau Islam, terpaksa kena habis nyawa. Alhamdulillah, dia serah. Serahlah ya Allah. Urusan aku semua kepada mung. Munglah cara kepada anak aku, kepada rumah tangga aku, kerjaan aku yang aku buat tak sudah lagi, gotu. Mung pakai cara sendirilah ya Allah. Ha ni, cik katanya orang yang apabila sapa cuk yang dia kerja, dia peh, ia peh serta dengan dia buat, dia reti lalulah katanya hidup di atas muka dunia sekadar ni. Sebab tu orang-orang yang jong mati, habis nyawa di jalan Allah, dia siapa cuk? Dia siapa cuk dia? Walaupun dia masih duduk muda lagi. Orang-orang kita goliknya, duduk muda lagi. Jangan ada mati. Nanti mati kau tua-tua. Tapi orang yang pahal Islam, dia tak ada kira. Mati tua, mati muda, mati kau duduk orang banyak. Itulah molek dia kata. Untuk bela Islam. Inilah Allah royak di dalam ayat-ayat ni. Sebab apa? Sebab nak semangat kepada orang-orang Islam yang hijau Islam, bawa Islam. Sehingga, apa tu? Ya goliknya orang kita ni, ya sakut dengan rezeki. Ni saya hubung-hubung ayat tak? Iaitunya, sakut dengan rezeki. Kita ada lagi ni, kebong banyak ni. Siapa nak cara? Kita sungguh katanya hijau Islam. Tapi kita kena mikir kak, rezeki kita nak ambil mana? Gatu ke ni? Alhamdulillah. Fikir macam ni, molek tak ada apa. Molek. Nah, tak ada lari walaupun sikit. Sebab apa? Sebab kita hidup, kita kena makan, kena minum, kena gatu, kena gani. Banyak perkara. Tapi kita jangan lupa, orang Islam semua tujuan hati dia, fikiran dia, hidup dia adalah lillahi taala. Harta benda sikit sebanyak yang Tuhan bagi, alhamdulillah. Kalau dia jadi orang kaya pun, jadilah orang kaya yang murah hati. Yang nak kepada Islam tertegak di atas muka bumi dengan sebab kekayaan yang dia bui. Orang yang tak ada harta benda boleh jadi tu hewi ilmu kepada dia. Pun jangan bakhil, jangan riba tangi. Ada ilmu tapi tak si mengajar. Ada ilmu tapi tak si curuh masa dia, fikiran dia, kepandaian dia kepada orang ramai. Ni rugi. Apatah lagi orang yang ada tenaga, rang dia, fikiran dia hok molek-molek, dia boleh wang pen, go to go ni. Jalan hok molek, benda-benda hok molek. Marilah kita pakat kerja Islam belaka. Jangan pecah belah, jangan sepak kaki orang. Dalam arti katanya, orang nak kepada Islam, kita duk gi potong kaki dia. Jangan. Alhamdulillah. Allah pun ayat selepas daripada ni. Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum.
Dan ingatlah berapa banyak binatang yang tidak membawa rezekinya bersama. Allah jualah yang memberi rezeki kepadanya dan kepada kamu. Dabah di sini bukan arti binatang saja. Semua yang jalan di atas muka bumi, dabah dia panggil ke apa? Benda hok hok jalan, hok hok mengayak. Tak ada kira jalan dengan perut kau, jalan dengan dua kaki kau, empat kaki, 40 kaki, beratus kaki sepengal lipat tu. Semua kita ni dinamakan dabah. Jalan atas muka bumi. Allah Ta'ala tanda jamin siap dah rezeki kita. Dan tak habis rezeki, tak habis nyawa, tak mati. Kena tak lagi tu. Barulah kita ada semangat untuk kerja. Alhamdulillah. Rezeki yang sebenar Nabi raya, hak masuk dalam mulut kita, hak kita telah. Jadi ke apa? Jadi najih tu. Hak dia hidup bagi apa dalam tubuh badan kita, jadi daging, daging, jadi darah, jadi gotu, jadi ni rezeki kita sungguh. Tapi hak duduk di luar kita, nokai kita, belum tentu lagi. Sungguh katanya kita rakyat, katanya hak tu tanah kita, hak ni kereta kita, hak ni rumah kita, hak ni gotu kita, kita. Nabi rakyat di dalam hadis, ya manusia pakat rakyat, hak ni hak dia, hak ni hak dia. Tapi hak sebenarnya, hak dia makan masuk dalam tubuh, hak jadi najih itulah rezeki yang sebenar. Pakai ye yang dia duk pakai, dia duk royak katanya hak dia, hak dia. Sungguh katanya hak dia. Tapi bawa dia lepas pada mati sudah, Masya Allah. Kadang-kadang tahu, kadang-kadang we kok gaya, jadi hak gaya. Gapo yang kita nak bawa? Nak bawa kebaikan tu. Bawa kesel-kesel yang kita buat di atas muka dunia semasa hidup, hak itulah kita nak bawa pergi ke kubur dan bawa pergi ke akhirat. Tak ada kena bosan. Orang hijau Islam yang reti apa yang ada di dalam ayat ini. Sebab tu kita kena jadi tinggi dalam hidup kita. Gantung dengan Tuhan, sabar, tawakan, insyaAllah kita tinggi. Allah jamin rezeki orang itu. Alhamdulillah. Akhir sekali. Wa huwa as-sami'ul 'alim. Dan dialah jua yang amat mendengar, lagi amat mengetahui. Dalam pimpinan Ar-Rahman ada sikit lagi lah. Masa ada seminit ni. Tak-tak kalau orang-orang Islam diizinkan keluar berhijrah, mereka bimbang tentang soal mencari tempat, mencari nafkah di tempat baru yang mereka belum biasa dengannya. Cikaplah kita kalau dia kita pergi ke negeri orang, kita mikir sekaligus, eh aku nak hijrah ke apa lah. Tak ada ni. Aku tinggal tanah 100 rai di negeri aku. Aku nak pergi tak nak pergi negeri orang. Nak hijrah ke apa nama? Bisa tu. Dalam ayat ini Allah Ta'ala menarik perhatian mereka bahawa bukan sedikit binatang yang juga hidup bersama-sama kamu di muka bumi ini tidak juga dapat membawa bekalan makanannya semasa semasa dalam perjalanannya di sana di sini kerana lemahnya. Ni misal dengan apa? Misal dengan binatang. Masya Allah. Apatah lagi manusia. Yang saya rakyat katanya dabah sana ni. Semua benda hak jalan di atas muka bumi. Termasuknya manusia. Cuba kita perhati menata. Orang-orang hak pasal kecek kelola-kelola. Yang kata kan? Eh. Menata ni makan gaji berapa sebulan? Tak ada saya kehabuk. Tak ada saya kehabuk. Menata makan duit gaji. Sungguh kita pun tahu juga. Makan duit gaji ni manusia ya. Waqga tu waqga ni. Sebab apa? Sebab manusia. Dia rabuk hidup manusia ni pasang. Pasang dia kerong dunia. Dia nak kepada kekayaan. Nak gotu, nak gani. Dia cari kaih. Tapi cuba kita perhatikan nanti. Rezeki sebentar lagi nanti ceroh. Ceroh bombingnya. Tu yang tanda siap dah. Dia kena usaha sendiri. Bila ceroh bombing, ceroh tanah. Selalu dah. Cari. Selalu dah. Lembu-lembu. Ubah, itik ayah, burung. Mula cari rezeki dia. Alhamdulillah. Tak ada bawa rezeki daripada kecil-kecil. Walaupun sikit. Cari hari-hari. Sebab tu Nabi Raya. Jadi panjir ni. Nabi Raya katanya, kalau sekiranya kamu betul-betul tawakal kepada Allah, nasyaya Allah Ta'ala jadi supa dengan burung. Apabila dia keluar daripada
sarai dia pagi-pagi. Apa dia panggil? Perut dia, kepok dia ni. Kepeh. Tak ada apa sekarang. Terbeh, beh, beh, beh. Gih, jauh dia pergi. Gi cari upah dia, tempat dia nak cari makan, 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 makan. Apabila dia kelik waktu petang, penuh kepok dia, perut dia dengan makan ni. Masuk dalam sarai semula. Tapi belum tentu lagi. Esok, dia nak pergi terbeh boleh ke tak? Boleh jadi mati dan sebagainya. Kita pun lagu tu. Kerja, usaha. Jangan malah. Termasuk di dalam orang yang Allah Ta'ala jadi picik rezeki dia. Iaitunya orang tidur lepas subuh. Orang malah bangun lewat. Betak. Jalan belakang tu. Ni ada di dalam ajaran-ajaran. Ulama zaman-zaman dahulu pesan benar. Kalau boleh, aku jadi pagilah ke apa-apa. Jangan malah. Bangun pak duduk sama mama tak orang. Tidur semula. Bangun pukul apa? Pukul 9 lah, pukul 10 bangun. Orang lain pergi sak takor. Boleh kerja, duit penuh baik lah. Penuh poket lah. Kita sekut habuk tak masuk lagi. Hajar dalam belakang tu. Itulah. Naknya dia usaha tu. InsyaAllah Allah Ta'ala tanda rezeki kepada kita. Walaupun boleh sikit sekalipun. Alhamdulillah. Nah. Tetapi Allah jualah yang memberi rezeki kepada binatang-binatang itu dan juga kepada kamu. Di mana sahaja mereka dan kamu berada. Ingat katanya rezeki kita, Tuhan tanda, siapa mati. Dia habis. Walaupun air setitik pun tak ada. Tak ada. Siapalah ajal dia. Nah, insyaAllah ayat-ayat ni ajar kita supaya kita bersemangat dan kita terikat dengan Allah Ta'ala sebanyak mungkin. Wallahu a'lam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.